Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Kuala Lumpur, Babak Mat Kilau menekuk mulut Wahid lakonan Beto Kushairi yang menahan emosi ketika isterinya, Rokiah, lakonan Zarina Zainuddin, dibunuh kejam tentera British dilakukan dengan imaginasi tinggi dua pelakon berkaliber itu dalam filem Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan. Beto berkata, ketika melakonkan babak itu, dia bersama Dato' Adiputra, Mat Kilau perlu menggunakan imaginasi dan perasaan kerana babak Rokiah dibunuh itu tidak wujud di depan mereka. Apabila kita shoot babak itu, kamera berada di depan saya dan Adi, depan saya sebenarnya tak ada apa-apa yang jadi, semuanya imajinasi, katanya dalam sesi temu bual bersama stesen radio Mediacorp Ria 897 menerusi segmen Paparazzi Pagi. Menurut Beto, babak lakonan Zarina diseksa dan dibunuh sebenarnya dijalankan pada hari yang berbeza, babak di mana Zarina yang melakonkan watak Rokiah ditarik dari atas rumah, ditolak, ditendang, dipijak perut, ditikam, semua itu berlaku pada hari lain, katanya. Babak penuh emosi itu menerima pujian daripada peminat Beto memandangkan lakonannya turut memberikan emosi kesedihan kepada setiap penonton. Menurut Beto, ketika merakamkan babak ditekuk mulut oleh Mat Kilau, sebenarnya tiada apa yang berlaku di depan matanya. Dia hanya menggunakan imaginasi untuk mengalirkan air mata sehingga menyentuh hati penonton. Perkongsian ini ternyata mengundang rasa kagum netizen. Mereka memuji kehebatan pelakon yang orang ramai tak tahu. Untuk rekod, filem Tanda Pagar Mat Kilau kini sudah pun mencecah kutipan sebanyak RM71 juta sejak ia mula ditayangkan pada 23 Jun lalu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.